Hukum beli pakaian banyak tapi kita sipir. Weh. Nak kata bazir takut dia kata nak pakar. Kita nak ayat lagu mana? Nah, nampak banyak sangat sedekah kat orang. Ha. Bui kat orang. Ada orang tak ada pakaian, ada orang nak tukar pakaian baru tak boleh. Nah. Ha. Jadi makruh bazir lagu tu. Ada ulama kata makruh bermewah-mewah. Ada pun ada kata bid'ah. Ingat, setiap benda yang melanggar syariat dipanggil bid'ah. Bukan benda yang dibuat tanpa contoh tu bid'ah. Benda yang melanggar syariat dipanggil bid'ah. Katanya Sayyidina Aisyah kata bid'ah yang pertama selepas zaman sahabat dan mereka ni napih. Napih gandu ke? Zaman sahabat dulu makan gandu kasar, capur sekali dengan kulit. Tapi orang zaman lo ni dia tapih jadi gandu lembut. Oh, bid'ah benda lagu ni. Katanya Sayyidina Aisyah kata bid'ah. Apa? Sebab nak tarik kepada dunia dah sikit. Bukan ngatik banyak dah tak. Sayyidina Aisyah tak kata bid'ah. Kita lah ni, hok ngatik kata bid'ah. Hok zikir, hok duk selawat kata bid'ah. PhD tak bid'ah. Gi cari dua PhD tak bid'ah. Lah ni kan gila PhD. 4 PhD, 5 PhD. Nak suruh kuat ke apa dia? Orang duk tambah takwa dengan Tuhan. Tambah ilmu dengan Tuhan. Eh, saya nak tambah ilmu tu, saya tambah PhD lagi. Kalau betul dia nak tambah ilmu, pergi mengaji dengan masyayikh, ilmu banyak sungguh. Eh, dok, saya nak lah sikit-sikit CJ tu, ini terapen. Oh, ya jelas lah kata mu nak CJ. Jangan buat alasan lagu tu, kalau nak ilmu tu, banyak lagi. Maulana-maulana, habis sunan tis'ah. Baca daripada kulit ke kulit tu, sunan tis'ah tu. Kau sih baca. Apa lambat lah, nambah boleh CJ, lepas tu, tak kena hamba. Hamba nak cepat lah. Nah, boleh 5 PhD tak apa hangpa. Nah. Ha. Gila ke PhD. Bukan gila tu ha. Nah. Mati kalau mati lagu tu tak tahulah. Hidup sehari-hari duk usaha, kepintaran kita kita guna, usaha kita kita guna untuk dapat benda lagu tu. Oh, Tuhan tanya jawab lagu manalah. Nah, nampak dalam agama dah. Tak ada.